Sore hari ini masih di acara Batavia Petopia dan sekarang aku sama Nadif. Nadif. Nah, jadi aku sama Nadif ini lagi nunggu Kak Panji ya Nadif. Betul. Dan aku sebelum ketemu Kak Panji karena lagi kejebak macet di jalan, aku pengen tanya nih. Ini sebenarnya dari tadi yang Nadif bawa nih sangka Panji. Ini tuh live insect sama stick insect, no. Live insect sama stick insect. Betul. Nah, udah satu paket tuh daun sama batang. Udah. Ini daunnya, ini batangnya gitu. Makanannya apa Nadif? Daun jamu, no. Daun jamu? Daun jamu. Pantesan setiap kalau misalnya orang melihara ini nyariin daun jamu. Oh, makannya daun jamu? Jamu biji, no. Jamu biji, ya. Berarti jamu. Di alamnya suka nongkrong di pohon jamu dong? Banyak, no. Di Sukabumi, no. Banyak? Banyak. Banyak makan? Banyak. Oh, banyak teman-temannya ternyata. Oke, kalau yang live insect ini juga stick insect ini juga sama? Sama. Sama. Karena mereka kan deket-deket ya keluarganya ya, sama-sama pasmid. Jadi mereka menjadi satu berevolusi menyerupai daun, satu jadi batang. Oh, tapi untuk ukuran yang ini udah maksimal belum? Udah. Ini juga? Udah. Tapi aku pernah lihat stick insect yang gede banget itu bener nggak sih Nadif? Betul. Itu dari jenis apa, Space Sumaterana. Kalau aku ini bawanya yang kecil, no, ini mediumnya lah. Tapi ada lagi, kenapa? Yang gede itu emang beneran ada ya? Beneran ada, yang dari Cina itu kalau nggak salah pernah 60 cm no. 60 cm? Gede banget. Segede grok, 60 cm? Segede gitu? Bener, no, ada, penelitiannya ada, 50,9 berapa gitu. Mantap, wajib dicoba beli. Tapi itu appendix nggak sih Nadif? Kalau serangga sih kayaknya sekarang masih belum terlalu ini ya, appendix itu kayaknya belum ada deh. Nah, masih normal lah ya? Masih normal. Masih aman, berarti kita masih bisa nambahin koleksi serangga ke list untuk tahun ini. Bisa aman. Oke, Nadif, thank you ya. Nanti kita mau langsung ketemu Kak Panji ya. Siap. Oke, siap. Yuk, teman-teman. Yo, halo para tergeng atau subscriber yang tergeng. Nah, jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke, teman-teman. Thank you, tergeng. Apaan tuh? Aduh, belang daun. Ini makannya apaan? Daun jamu biji. Jamu dia? Pake di bawah ini. Minumnya lama gak dia? Halo teman-teman, assalamualaikum, salam besar, salam konservasi. Jadi hari ini Panji lagi ada di Batavia Peak ya, Jakarta. Kita lagi ada di event Batavia Petopia. Nah, ini event yang keren banget yang diselenggarakan di Batavia Peak nih teman-teman nih. Seru banget, ada banyak banget komunitas yang datang, ada banyak banget stand-stand makanan yang enak-enak. Nah, kita bisa jajan sekaligus edukasi nih mengenal hewan di sini. Dan gue enggak sendiri hari ini teman-teman. Ini lagi sama Nino juga. Halo. Lagi sama Nino Turtle King teman-teman. Anak cerdas kebanggaan gue nih. Ini jalan penerus luar biasa nih. Nah, yang satunya ini temennya namanya Nadine. Dan ini anak SMP tapi punya hobi unik. Dan gue suka sama mereka tuh, mereka cerdas, pinter banget.
Jadi sekarang mereka itu lagi suka-sukanya sama serangga, sama insekta. Dan gue pikir si Rino ini cuma tahu semut, teman-teman, sama kura. Ternyata dia juga tahu berbagai macam insekta di luar dari jenis semut sama kura. Nih salah satunya yang lagi dipegang sama Nadine. Ini apaan namanya, Din? Kayak rokrak gini, kayak kayu? Ini stick insect, Kak. Stick insect? Boleh Kak Panji pegang? Boleh, boleh. Gigit nggak, Din? Enggak. Tapi kok serem banget sih, Din? Kakinya gitu-gitu. Ini stick insect namanya, teman-teman. Dari serangga dari mana, Din? Serangga dari Indonesia, Kak. Dari Indonesia? Iya, betul. Jadi ini serangga dari Indonesia. Dan ini udah besar atau masih kecil? Udah besar. Udah besar? Udah maksimal. Tapi ini bukan jenis yang terbesar, Kak. Ada lagi? Ada lagi. Dari mana asalnya? Indonesia dan Cina yang paling besar tuh Cina, Kak. Salah satunya ini? Ini enggak bukan, sih. Bukan. Ada lagi? Ada lagi. Ada berapa spesies stick insect di Indonesia yang kamu tahu? Pasti itu lebih dari 15. 15? Banyak banget. Banyak banget ya. Ini makanannya apa? Daun jambu biji, jambu kristal, mau deh. Mau? Mau. Masa hidupnya lama nggak sih? Enggak, Pak. Paling lama itu 2 tahunan. Oh, coba dong lihat yang itu. Ini apa nih? Ini leaf insect, kan? Leaf insect? Iya, jadi dia menyerupai daun jambu itu. Oh, ini namanya leaf insect, ini stick insect. Jadi yang ini menyerupai daun jambu, yang ini menyerupai batang kayu. Mereka serangga-serangga yang kamuflase. Betul. Mereka punya predator nggak sih kalau di alam? Banyak, Kak. Apaan tuh predatornya? Predator Panji petualang berarti, salah satunya sama kamu. Oh, bukan ya? Ya iyalah, kita kan predator puncak. Bukan ya, kita pelestari, bismillah lah ya. Mudah-mudahan, guys, kita pelestari, bismillah. Nah, ini berarti predatornya di hutan apa secara alami? Semut, tawon, burung. Oh, iya itu, Kak. Sama parasit. Oh, parasit serangga lain tuh banyak tuh, Kak. Jadi mereka masuk ke tubuhnya terus ngebikin mati gitu. Oh gitu. Nah, masa hidupnya panjang? Enggak, Kak. Paling lama itu 2 tahun. Oke. Okay. Tapi masih mending ini ya, timbang kupu-kupu ya. Kupu-kupu bisa mati, enak banget dia. Bener enggak sih? Iya, Din ya. Kupu-kupu itu, guys, faktanya habis kawin mereka itu langsung mati. Enggak enak banget dia jadi kupu-kupu. Tergantung jenis sih, Kak. Hah? Tergantung jenis. Ada yang masih ada. Ini gue agak ngeri sebenarnya. Asik. Balik. Bila apa ya? Kita reptiler, Bos. Bukan insekter. Jadi kalau di dia ngerayap penamuka gue, teman-teman, jenggot gue disangka bulu-bulu di pohon. Enggak apa-apa lah, Din. Belajar nih biar terbiasa. Kenapa terinspirasi Nadine sebagai anak SMP miara beginian? Jadi dulunya itu karena miara ini agak aneh sih, Kak. Gara-gara di Bunga Bangkai itu kan di pinggirnya dulu aku main tanaman, Kak. Sama kayak Nino. Bunga Bangkai itu ketemu ulat bulu. Nah, bulu aku piara sampai jadi ngengat. Nah, tapi sebenarnya setelah itu penggerak aku, Kak. Karena kalau serangga misalkan punah, bumi juga akan punah. Tapi kalau manusia punah, bumi tetap berlangsung. Widih. Pinteran anak SMP daripada kita kadang-kadang, Bro. Kalah kita, Bro. Tapi benar dong ya, gitu. Itu benar. Itu pelajaran yang benar. Manfaat serangga untuk alam apa? Nino sama Nadine nih. Nino dulu deh. Kalau misalnya aku kan semut nih ya. Ya, semut. Kalau semut tuh untuk pengurai, Kak Panji. Pengurai. Tugasnya. Jadi ada makanan sisa, dia bersihin. Biar bersih. Okay. Berarti seperti kalau nggak ada semut, hutan akan berantakan. Berantakan. Okay. Kalau serangga-serangga ini fungsinya hidupnya itu di hutan jadi apa, jadi? Sebagai pengendali tanamannya, Kak. Buat pruning daun. Iya, betul. Okay. Kalau misalkan seperti kupu-kupu lebah kan untuk menyerbukan tuh, Kak. Kalau yang seperti ini kan untuk itu nggak pengendalian tanaman, ya betul. Jadi kan kalau di hutan nih, teman-teman, kadang-kadang kan tanaman suka gugur daun. Nah, mereka juga butuh yang namanya hewan yang bisa makan daun mereka untuk biar pertumbuhannya itu baik ya. Kayak pruning daun kayak gitu ya. Selain itu nggak ada lagi, itu aja. Selain itu mereka juga bisa jadi karena kan mereka pertahanan dirinya nggak terlalu begitu kuat, Kak. Itu juga bisa sebagai mangsa untuk hewan lain. Gue megang ini agak aneh gitu loh, maksudnya jujur gue tuh sama serangga agak sedikit rada musuhan sama kecoa. Dan ini mirip-mirip kecoa, gak ada ininya gitu loh. Gak ada apa, gak ada sayapnya. Perutnya ini loh, aduh. Ini kalau bukan sama Nadine, kalau bukan sama Nino, dan kalau gue gak malu sama mereka ini nih. Ini gue dari tadi udah kayak pengen nangis ini sebenarnya, asli.
mending megang garaga yang masih galak setengah mati gue daripada agak aneh bro. Dia pegang perutnya lembek-lembek gimana gitu. Kita dulu, gue coba bismillah ngelawan ketakutan nih guys. Ini kalau ditaruh di muka kagak mau dia. Jelek kali gue ya. Ayo Allah. Ya ayo atuh jatuh sini bro. Tapi bagus juga ya dinnya kalau dipiara hidup. Biasanya kan teman-teman pecinta insekta mereka suka apa namanya pengawetan. Piara yang pengawetan ya. Kayak gitu. Ini juga berarti kalau mati kamu awetin? Awetin ya. Awetin. Sebagian diawetin. Nino gimana progres breeding semutnya? Ini satu lagi yang lebih aneh Nino. Nino ini lagi ada proyek breeding semut. Semut apa Nino? Aku di rumah kayak 4 cm itu udah enggak ada kapannya. Jadi okay. Aku cuman punya satu koloni gede okay. Dan itu udah kawin dan udah enggak tahu nyebar semua. Oh, udah berkembang biak, udah bagus. Oke. Okay. Tapi memang harus sih teman-teman. Jadi kita mempelajari hewan apapun itu yang diciptakan Tuhan yang berasal dari alam itu pasti ada manfaatnya ya, baik untuk manusia maupun untuk alam. Dan ketika kita manusia tidak tertarik untuk berkonservasi atau mengembangbiakan mereka dan melestarikannya dengan cara ex situ, itu juga akan menjadi hal yang tidak baik. Nah, ketika kita mempelajari mereka secara ex situ, pastinya kita harus piara mereka dulu, mengerti karakternya, perilakunya, baru ke depan kita bisa membudidayakan. Harapannya kan begitu ya, Nadine ya. Sekarang pecinta insekta di Indonesia udah banyak belum sih? Kalau banyak kayaknya masih kurang deh kan. Masih belum terlalu sebanyak teman-teman reptiler ya? Belum, karena kan ini mungkin orang nganggep kayak serangga mah hidupnya bentar, gak cocok dengan. Nah itu bener, padahal enggak. Mereka juga harus dilestarikan. Seperti betul. Yang aku dan Nino coba itu kan semut kan, yeah. Semut ini gitu. Oke, okay. Dan ini untuk pelihara ini, susah gak sih Din? Enggak kak, karena ini mereka cuma butuh lihat kandang kayak gini aja. Ini kandangnya kayak gini. Ini kan buat kandang kucing kan sebenarnya kan? Kandang khusus serangga kan? Oh khusus? Ini kalau kucing udah jebol kan? Oke, okay. Ini khusus buat serangga ternyata teman-teman. Udah ada yang bikin. Cepet banget kayaknya ya tukang bisnis mah. Oke, okay, jadi ada kandang buat. Ini kandangnya gini doang bener? Ini aja lah. Tapi kalau kenapa? Ada daun jambunya juga tuh? Ada. Ini pakai air. Tapi kalau di rumah tuh langsung di pohon kan? Oh itu masih ada ya yang masih ini ya? Lagi. Hmm. Ini beda jenis kak. Di rumah kamu punya berapa banyak? Di rumah ini sisa ini tiga kan? Tiga? Empat, sorry ada lagi satu. Pernah kepikiran gak sih semut dipiara, serangga dipiara? Biasanya kan awetan tuh. Iya. Ini sekarang nih udah mulai ada hobi-hobi baru. Mereka itu miara serangga keren loh. Dan itu ternyata gitu loh, jangan kan dari nilai konservasi, dari nilai ekonomisnya juga itu lumayan mahal. Kalau Nino pernah cerita ke Paji, itu ada serangga semut yang dari Australia, no. Harganya sampai 30 juta, bos. Ya, benar, ada. Satu koloni kecil gitu, gila kan kalau mati semutnya gimana gitu. Kalau nggak kita yang mati kena sengatnya kan kelar juga kan. Apalagi yang piara-piara spider tuh ya. Piara Black Widow-nya lepas, pindah rumah tuh dia. Ekstrim sih. Serang juga ya. Asli sih, balik lagi ke situ ya gimana keahlian ya bro ya. Gitu, makanya kita harus sharing ilmu, belajar kayak gini keren nih teman-teman. Nih, secara singkat kita udah pelajarin, bener nggak teman-teman? Makasih ya Nadine, Nino, ilmunya. Buat teman-teman yang pengen lebih tahu seputar iya, dunia serangga ya. Siap. Dan kalian pengen kepoin nih gimana sih cara ngurus serangga, kayak apa keseruannya, kalian bisa belajar atau mungkin just belajar aja, gue pengen tahu doang, kalian bisa subscribe aja channel mereka nih teman-teman kecil saya nih, adik-adik kecil saya Nino sama Nadir, itu di media sosialnya mereka di sini. Kalian langsung subscribe atau follow media sosialnya, oke? Okay? Biar teman-teman edukasinya makin semangat lewat online, oke? Okay, teman-teman? Yeah. Jangan pernah menyerah. Pokoknya kita terus edukasi dan lestarikan satwa liar Indonesia agar tetap ada dan lestari, agar anak cucu kita kedepannya masih bisa menikmati, teman-teman ya. Karena konservasi itu bukan tentang tidak boleh menggunakan atau memakai apa-apa yang ada di alam. Jadi konservasi itu adalah hal yang memang diciptakan manusia nih, aturan untuk bisa menjaga apa-apa yang berasal dari alam agar tidak hilang, oke? Okay? Saya Paji Petualang melaporkan dari Petopia Batavia di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Salam lestari.
badminton, bukan kita dari lingkungan, tiba-tiba suka aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ketika saya sudah SMP waktu itu, saya bertemu sama banyak. Jadi yang ini pecinta serangga, Kak, unik ya? Nah, boleh jelasin satu-satu, Kak? Okay. Silakan. Nah, ini yang sebelahnya nih legend nih. Nino Turtle King sama sahabatnya Nagif. Ini dari Insecta Lover Junior. Jadi mereka ini anak yang masih berusia seanak saya SMP, guys. Tapi punya keinginan yang luar biasa untuk melestarikan serangga. Itu hal baru kan? Baru banget, Bang. Baru. Iseng banget semut dipiara ya? Serangga ya? Semut. Semutnya dipiara, gitu ya, serangga. Serangga apa? Gak tahu nih, Nano. Boleh jelasin. Ayo deh, boleh deh kenalan dulu deh. Apa sih? Coba jelasin. Iya dong, ya. Halo, nama aku Nino dari grup Lovers Indonesia. Oke. Okay. Nah, jadi semut-semut yang aku pelihara ini bukan semut rang-rang atau gimana. Tapi ini adalah semut yang lokalitinya emang khas hutan Sumatera yang ukurannya 4 cm. 4 cm begini. Entar dulu tuh semut tahu. Itu semut gambarnya kamu. Sakit enggak? Itu sakit banget. Itu yang dijulukin semut PKI ya itu. Namanya beneran. Iya, karena begitu ngigit itu bukan ninggalin bekas luka aja, tapi tangan melepuh kayak abis kena air panas. Hah? Iya. Nah, Nino pernah kena? Aku belum. Kiper-kiper aku nggak tahu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Nino. Ini kalau yang di sampingnya namanya Nadir kalau nggak salah. Sahabatnya Mas Nino. Itu tangannya penuh sama apa sih, Bang? Itu apa sih? Dari tadi saya lihat penasaran saya. Jadi aku di sini bawa. Daun ya? Kenapa? Daun itu ya. Nah, iya, serangga daun, Kak. Oh. Jadi mereka memiliki cara berkamuflase dengan menyerupai pun ranting yang seperti dipegang Nino ini. Oh, kalau yang satunya yang dipegang sama Nino apa itu, Kak? Itu stick insect, Kak. Stick insect? Iya. Itu Indonesia punya? Indonesia punya. Jawa Barat. Hah? Serius? Deket ya. Umur hidup gue baru lihat di sini, dia. Tepuk tangan dulu dong. Biasa. Oh iya, apa benar ya? Tapi emang mirip tapi bentuknya ya. Oh iya iya iya. Tapi emang kayak comcoran. Saya comcoran sih tapi bukan. Yang daun nggak? Ini comcoran bukan? Ya. Bukan. Mereka sangat berbeda. Langsung makan ya. Oh. Karena makannya aja beda kan? Makannya beda. Tadi kenapa itu mau bawa daun-daun dari tadi ya? Kok lihat nggak bisa si bapak ini? Ya. Ini Pak, ya pernah lihat macam ini nggak? Saya seumur hidup masuk ke luar hutan, kayaknya dari Jawa Barat ke daerah saya, kok aneh gitu ya? Makanya kayak gitu. Kayak kan lu. Ya ini gimana? Eventnya keren kok, nanti kita bisa edukasi bareng di sini. Nah itu yang utamanya, betul. Tapi itu kita bisa edukasi bareng, belajar bareng, betul. Dan ini difasilitasi oleh Batavia Peak ya, Bang ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Batavia Peak ya khususnya. Kamu. Gimana tanggapan kamu menurut acara menurut kamu tentang Batavia? Kalau dari aku sih, Kak, ini udah benar-benar keren banget, karena yang seperti Nino bilang, ini juga tempat menyalurkan berbagai edukasi tentang hewan, dan juga seperti sekarang kita ini bisa sharing-sharing edukasi tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia, seperti itulah paling. Wow, terima kasih.
Kak Panji, hatur nuhun, thank you, terima kasih banyak ya. Dan juga sehat selalu karena saya cukup sering melihatnya.